Jalan Kapal Kaya, Selat Melaka. Menangkap satu lagi kapal ikan asing berbendera Malaysia yang selanjutnya dibawa ke pangkalan PSDKP Belawan untuk proses hukum lebih lanjut. Dan juga pada hari yang sama kapal pengawas perikanan Hiu 04 berhasil menangkap kapal ikan Indonesia yang menggunakan alat yang dilarang, yaitu jenis cantrang, untuk selanjutnya akan diproses sesuai hukum yang berlaku.